Nah, teman-teman, ini dia saya punya 3 minuman. Ini baru pertama kali saya bikin semuanya, ya. Nah, selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, hari ini saya mau lanjut video kemarin, mau bikin minuman. Kebetulan kemarin saya punya Perth, tapioca Perth masih ada. Terus saya mau coba bikin minuman yang lagi ngetren-ngetren nih, yang lagi viral nih. Di nama apa lagi, Cik? Dolgona? Iya, tapi selalu lupa. Oh, Dalgona. Jadi, saya mau coba bikin yang lagi viral-viral tuh Dalgona. Jadi, Dalgona Coffee, terus Dalgona Matcha, sama Dalgona Coklat. Saya mau bikin 3. Berhubung saya ini tidak cocok dengan susu di Holland. Kita kalau minum Holland khusus itu kita pasti jaga WC, sakit perut. Jadi tidak sama kalau saya di Indonesia minum susu Ultra. Saya tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau saya di Belanda, biar susu yang mana saja tuh pasti kita orang jaga WC. Nah, jadi saya mau bikin pakai almond milk. Jadi ini 3 dalgona ini semua tidak ada pakai susu, semua pakai no milk. Jadi dari matcha, terus kopinya sampai coklatnya. Mungkin coklatnya saya pakai whipped cream, itu khusus untuk yang request. Yang request mau yang pakai cream supaya kental, jadi bisa pakai orange juice atau pakai sirup ABC, sirup strawberry. Jadi itu sekalian dia resep ini di video ini satu, oke? Nah, kita langsung saja lihat deh bahan-bahan. Oke, nah kawan-kawan, sekarang seperti kamu orang lihat matahari sudah tambah tinggi, sudah tambah panas. Sekarang kita orang semua bikin minuman. Jadi, saya akan tunjuk kamu orang bahan-bahannya. Oke, sekarang. Nah, sekarang saya mau bilang saya mau bikin Dolgona Coffee, ya. Jadi, ini Dolgona Coffee. Terus Dolgona Coklat pakai krim, ya. Terus sama Dolgona Latte. Dan Dolgona Latte itu Dolgona Latte kita pakai santan krim dengan latte. Yes. Nah, teman-teman, untuk dia punya yang di bawah tuh saya pakai almond milk karena saya tidak bisa minum susu Belanda. Tapi kalau kamu orang mau pakai ini boleh. Terus kita mau bikin yang Dolgona Latte tuh kita mau pakai iced tea di bawahnya. Kamu boleh bikin teh sendiri tapi juga boleh. Tapi intinya kita pakai tapioca pearl semuanya di bawah. Jadi ini kita sudah siap di gelas. Oke, nah mari kita bikin sekarang. Nah, kawan-kawan, mari kita bikin langsung. Ini ada 3. Di sini ada duduk, saya punya cici-cici tercantik-cantik dong bantu saya. Jadi dia sudah kasih masuk ini, sekarang dia kasih masuk es batu. Jadi sekarang kita mau bikin. Pertama saya mau bikin Dolgona Coffee dulu. Jadi orang tuh bilang harus pakai kopi. Jadi ini khusus tadi beli kopi. Bikin. Ini saya pakai mixer tangan, ya. Jadi yang pertama kita bikin Dolgona Coffee. Jadi kita pakai 1 sendok makan gula. Biar jangan terlalu manis karena saya punya tapioca pearl itu juga manis. Terus 1 sendok makan kopi. Ini buat CM ya. CM kan suka kopi tuh. Tambah sedikit juga boleh, teman-teman. Terus gula, kopi dan air panas untuk melarutkan dia punya kopi. Nah, sekarang kita mulai. Teman-teman, minta maaf ini saya juga baru pertama kali bikin. Jadi kita sama-sama bikin ya. Nah,
tuh tambah air sedikit. Jadi larut. Nah, sekarang kita mulai. Nah, kawan-kawan, kamu bilang bisa lihat. Jadi, dia betul-betul seperti begini. Wow. Sekarang sih, betul-betul jadi loh. Hanya kopi, water sama itu kulit deh. Nah, sekarang kita hias satu dulu. Betul, kita tidak pakai susu ya, kita pakai almond milk. Jadi, kocok dulu, sabar. Lupa. Yes. Itu kira-kira. Dan kita kasih masuk kita punya Dolcana coffee. Wow. Wow. Wah, cantik ya. Kasih ya. Nah, kawan-kawan, ternyata jadi juga ya. Yang ini nih yang saya selalu penasaran. Yang ini pertama kali saya bikin, seperti kamu orang lihat. Plus topika pearl di bawah. Yes, sekarang kita bikin yang matcha. Nah, matcha nih, matchanya harus kita campur dulu dengan air panas. Kasih larut. Satu sendok makan kawan-kawan air panas supaya dilarut. Yes. Terus kita aduk. Nah, kawan-kawan, saya punya matcha sudah jadi. Ya, seperti kamu lihat. Nah, sekarang matcha kita bikin pakai krim. Coconut cream. Jadi ini milk susu free milk ya, teman-teman. Jadi ini matcha kita ambil cuma krimnya saja. Ini tadi saya suka kasih masuk di kulkas supaya dia punya krim bisa diambil di atasnya. 3 sendok kawan-kawan saya taruh. Terus saya kasih masuk matchanya. Matcha ada gulanya kawan-kawan, jadi saya tambah cuma sedikit gula. Cuma 1 sendok teh gula mungkin. Sedikit saja tambah. Kita kira-kira. Karena matchanya ada gula. Nah, sekarang kita lanjut. Kita kita mau bikin matcha ini pakai iced tea. Jadi, kita kasih iced tea. Macamnya banyak, yes. Dan ini kita kasih turun macamnya. Wah, kayak enak begitu, karena pakai santan tuh. Wih, sudah langsung lapar. Nah, kawan-kawan, seperti yang kalian lihat,
kalau kita taruh susu, dia punya trikso, tapi kalian juga boleh taruh susu dan yang lainnya. Nah, ini iced tea. Sekarang kita bikin yang coklat, teman-teman, kawan-kawan. Ya, jadi sekarang coklat kita kasih masuk, ya. Sekarang kamu bikin yang Ovaltine atau Milo kalian. Jadi yang resep yang sekarang saya mau bikin ini, kamu orang bisa bikin pakai apa saja. Jadi umpamanya kalian mau ganti Milo ini dengan Nutrisari bubuk, terus dia punya ini sirup jeruk, atau kamu mau pakai yang pop ice yang mana juga bisa, kawan-kawan. Umpamanya kamu orang mau pop ice strawberry, terus taruh jeruk strawberry, bisa. Tapi sekarang harus bikin kamu kasih contoh yang coklat. Jadi pakai whipped cream. Ini di sini saya pakai whipped cream yang saya bisa dapat di sini nih, orang Turki punya. Jadi saya pakai sekitar 1 sendok makan. Kita kasih masuk 1 sendok makan coklat Ovaltine. Kebetulan nih saya punya whipped cream warnanya juga coklat ya. Oh, tidak. Warnanya putih loh. Saya punya whipped cream ini 1 sendok makan. Ya. Terus kita kasih gula. Jadi perbandingannya semua 1:1:1, teman-teman ya. Dan kita kasih, kalau ini tidak, kalau kita pakai whipped cream kita tidak boleh pakai, air panas, teman-teman. Jadi kita pakai susu. Jadi kita kasih masuk pakai susu. Oh, almond milk kental ya. Atau air biasa juga boleh, kawan-kawan. Nah, sekarang saya coba kita mixer. Nah, kawan-kawan, ini sudah jadi ya. Jadi sekarang kita bikin ini almond milk dan kita kasih masuk ini coklat. Cuma dia keluar coklat, tidak coklat, coklat sekali. Nah, teman-teman, ini coklat, dia pewarna kurang coklat. Jadi untuk bikin cantik, teman-teman, saya kasih sedikit Milo lagi hambur di atas. Yes. Ya. Nah. Jadi kamu orang lihat, saya punya 3 minuman. Dan kalian lihat saya punya 3. Oke, sekarang kita langsung duduk di luar sambil makan kue dan masak, kita minum. Nah, kawan-kawan, ini ekstra hari ini. Ekstra tapioca bird yang polos. Ya. Nah, teman-teman, ini dia saya punya 3 minuman. Yang ini baru pertama kali saya bikin semuanya, ya. Nah, selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan, sekarang sama cici-cici dorang kita mau duduk menikmati dulu ya. Kita mau coba nastar. Videonya menyusul ya untuk video besok. Kue putu, kebetulan sapu cici ini dia lagi kepingin makan kue putu apa Ci Emi. Terus kue labu yang kemarin sama bruder yang kemarin. Kita mau berjemur-jemur kasih tambah badan dulu. Nah, kawan-kawan, kamu orang lihat.
kita pura punya makanan, minum-minum. Ini saya di bawah matahari nih, panas sekali. Saya mau cuci dua dong, semuanya di sana dong, terlalu mau masuk di video. Jadi, nah, sekarang kita minum dulu ya. Oke? Okay? Bye-bye. Terima kasih yang sudah nonton video. Sampai jumpa video Nastar dan masak. Dadah. Hele, mantap. Hele, rasa terasi. Bau terasi. Kumakin. Hele, enak betul, sumpah. Ini green tea betul-betul karena iced tea green juga toh yang ditaruh. Iya, Enak sekali sih yang ini, tidak terlalu rich. Dia warna coklat jadi bagus toh. Tadi jelek. Ci air belum campur. Kok punya? Dia pun barang itu kok tikam-tikam dia, iyo, dia punya itu tuh, jelly-jelly tuh. Ini kopinya, apa tidak terlalu manis tuh, Cik? Ini dong, atau mungkin belum tak campur baik kan? Ah, di atasnya kan tidak ada rasa manis juga terlalu. Aduh teman-teman, ini enak sekali, kamu harus coba. Pokoknya harus coba, ya. Nah, terima kasih semua. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.